tamu mau ketemu dengan Bapak Sule. Di mana tamunya? Ini Bapak Sule. Oh, udah dong. Sebentar saya, yeah. Ini agak berbeda Pak Agus ini. Ya. Yeah. Bukan Pak Agus. Emangnya yang main kecapi. Bukannya ini Pak Agus Kasmano? Bukan. Jual batu akik. Batu akik melek ikhlas. Ini apa maksudnya ini pakai besi-besi ini begitu? Sepatu lapangan Bapak Sule. Sepatu lapangan. Nah, harus ada besinya. Buat? Ya. Buat apa? Buatan dalam negeri nih. Enggak, maksudnya kan enggak biasanya pakai sepatu begini. Ini kok pakai. Saya baca di buku bahwa ada topi lapangan, ada sepatu lapangan. Kalau sepatu lapangan itu harus ada besinya gitu. Makanya saya pasangin besi sepatu saya. Supaya nanti kalau ada masalah bawa lemari, bawa apa, jeblek. Enggak kena kaki. Iya, tapi bukan begini. Saya tempelin. Kalau begini mah masih tipis kulitnya. Harusnya besinya itu yang udah di dalam kulit. Iya, bersama. Dalam. Jadi dalam kulit kaki Pak Edi tuh udah ada besi. Iya. Silanya dipen lah gitu, dipen. Dipen. Kayak Robocop. Iya. Iya. Jadi di sepatunya, bukan di luar. Di dalam begini. Sepatu. Di dalam sepatu. Ini salah. Kan di dalam sepatu ada kaki. Ya kan? Kaki saya? Ya, sebelum kaki, kaos kaki kan? Kaos kaki. Nah, ini sebelum kaos kaki, nah itu besi dulu. Di antara. Nah, di antara kaos di antara kaki dan juga kaki kulit. Sama kulit? Itu. Nah, itu besinya di situ. Waduh, berkat penjelasan Pak Sule, saya makin gak paham.